Dia mikirnya kalau acara makan di Kobong. Nah, ambil dulu kuleto padia. Tindis. Kuleto tindis dabu-dabu. Borongan cike. Makan di Kobong habis baukur tanah memang lain singgawe. Sunya mau lama-lama, mari jom ukur tanah. 5820. Singgawe, hari ini torang mau baukur tanah untuk keperluan sertifikasi gratis yang torang kenal dengan nama Prona. Torang di sini ada 10 keluarga yang torang petana, lurah mau ukur. Torang satu keluarga ini keluarga besar yang memiliki lahan di sekitar ini. Ini sementara melakukan pengukuran tanah untuk pendaftaran tanah ke pihak kelurahan. Karena sesudah itu akan ditindaklanjuti dengan sertifikat tanah. Oh, jadi karena sekarang sementara mesti baku panggil semua supaya masing-masing yang saling berbatasan, orang boleh baku tahu itu. Boleh baku tahu. Tidak jadi bermasalah di kemudian hari. Tidak ada masalah di kemudian hari ya. Okay. Jadi baku ukur sama-sama, Dang. Baku ukur sama-sama karena orang semua nanti akan terlibat dalam proses dokumen penandatanganan dokumen tanah. Setengah hari orang baku ukur tanah. Pas so jam 12, torang buku pangge. Mau makan singgawe. Mari jom makan. Mama-mama so sadia tu ikan bakar, sagu, ubi, sayur paku. Wow! Kali ini bukan ikan ayam, mar ikan tudek bakar. Palo pala itu bukan bulu pagar mar sayur bulu pala. Biar lampu botol, musik rie-rie, mar minum sagu. Menu di Kobong kali ini ada sagu, dange, orang Sangir bilang ada tudek bakar, dabu manta. Aduh, apa dia nama ini? Dange. Dange, dabu, ding, ikan bakar. Ikan bakar tude. Tude. Aduh, kita mau bawa ambil ke mana pedi ikan bakar. Kita mau ambil sagu, baru DP. DP ikan bakar tude. Dongin tahu ikan bakar tude ini. DP sadap. Baru DP dabu manta. Guys. Dange. Ini dange. Ikan bakar. Baru ini tude bakar. Kenapa ya? Tude bakar. Deng dabu-dabu manta. Waduh, DP cara makan. Nah, ambil dulu kuleto padia. Tindis. Kuleto tindis dabu-dabu. Borongan ceke. Nah, kuleto itu ikan. Maknyus. Memang. Oh ini. Oh ini tuh dia bilang kalau ada DP sagu, ikan bakar, kenapa ya? Ngapa ya? Nah. Guys. Makan apa kemudian? Tude ding apa ini? Tude. Santang apa ini? Oh, acar kuning. Acar acar. Bulu muda. Acar. Apalagi bulu tua. Bulu muda pakai acar kuning. Kemudian dia pakai acar itu ada bulu. Sayur bulu. Biar sukanya melontar di Kobong lapar ulang. Aduh. Begitu kalau di Kobong. Memang apalagi kong acara makan di Kobong biar lekanya kalau acara makan di Kobong malah mesti makan di tangan bisa ikut makan di leper kan. Jangan makan di leper. Biasa makan di leper. Ada peras di sini. Dong di konten dong dia bilang coba makan sagu. Napa sagu ini? Maknyus memang sagu. Habis makan, istirahat sadiki, mau baca cerita, kong basa dia mau pibau kurtana.
Habis bokur tanah Singgawe, mandi di air terjun. Oke Singgawe, sampai bokur dapat di video selanjutnya.